Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Gurimi Kremes rasa keju ya. Keju manis, sweet cheese flavor. Nah, ini dari Gurimi. Nah, shake, shake, shake and eat katanya. Nah, rasa keju manis. Sudah ada halal MUI, berat besinya 20 gram. Produksi oleh PT ABC Presiden Indonesia. Nah, ini warnanya kuning seperti ini. Ya, sebelumnya saya sudah mereview yang rasa rasa ayam panggang ya. Nah, ini bagian belakangnya komposisi tepung terigu, minyak nabati, gula, garam, keju bubuk 1,7086%, mengandung susu, penguat rasa, terus ada pengental nabati, penstabil poset, pengatur keasaman, anti kempal, pewarna sedikit kuning, mengandung alergen. Lihat pada daftar bahan yang cetak tebal. Di bawahnya versi bahasa Inggris. Di sini ada informasi nilai gizinya. Nah, seperti lemak total dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Terus di bawahnya ini atusan keterangan persen AKG. Cuci tangan sebelum makan. Buang sampah pada tempatnya. Terus ada ABC, www.abcpresiden.com. Ada customer service dan juga barcode dan QR code. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasan dari Gurimi Kremes rasa keju manis. Lalu bagaimana dengan isinya? Nah, ini sudah ada yang dibuka. Nah, ya hampir gak jauh beda dengan yang rasa ayam panggang. Oke, saya akan coba untuk segi rasanya. Rasanya gak kalah enaknya dengan yang rasa ayam panggang. Mie-nya juga lumayan mantap. Dengan harganya ini Rp1.000 saja dari Gurimi Kremes Sweet Cheese Flavor rasa keju manis. Oke, mungkin sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang produk yang satu ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.